Halo sahabat lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Sadil Ramdhani tak penuhi panggilan timnas untuk SEA Games 2021. Ada apa? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Sadil Ramdhani tak penuhi panggilan timnas Indonesia untuk SEA Games 2021. Sebab jadwal skuad Garuda Muda bentrok dengan klubnya Sabah FC di Liga Malaysia. SEA Games 2021 bakal digelar di Hanoi, Vietnam mulai 12 hingga 23 Mei 2022. Ada 11 negara Asia Tenggara berpartisipasi di ajang tersebut, termasuk Indonesia. Sayangnya, SEA Games 2021 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Itu berarti klub memiliki hak untuk menahan pemainnya jika mereka dipanggil masuk ke tim nasional negaranya. Salah satunya Sabah FC yang tak memberikan lampu hijau kepada Sadil Ramdhani. Akibatnya, sang pemain tak bisa memenuhi panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Ada surat panggilan masuk untuk persiapan SEA Games pada 22 Maret lalu. Akan tetapi, tahun ini tak bisa ikut SEA Games. Sadil baru diperbolehkan membela timnas pada 24 Mei. Sedangkan SEA Games mulai 6 sampai 23 Mei. Jadi tidak bisa ikut, ujar Sadil dalam TikTok Live Rabu 30 Maret 2022. Saya hanya bisa main di FIFA Match Day. Tetapi kalau untuk SEA Games tidak bisa, sambungnya kemudian. Memang Liga Malaysia baru saja memulai musim baru, sehingga wajar jika klub meminta Sadil untuk absen di SEA Games demi membantu mereka di kompetisi domestik. Sadil juga sudah lama absen membela timnas Indonesia. Terakhir kali dia berlaga bersama tim Garuda adalah di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Oktober 2019 lalu. Meski bakal absen di SEA Games 2021, Sadil diharapkan bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Juni mendatang. Sejauh ini, Sadil sudah bermain di 3 pertandingan semua ajang. Mantan pemain Persela Lamongan itu mampu bikin 1 gol. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga!